Karimun merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki banyak toko berpengaruh di provinsi ini. Sebagai daerah kepulauan, Kabupaten Karimun memiliki 245 pulau, di mana 3 di antaranya merupakan Pulau Karimun, Pulau Kundur, dan Pulau Sugi. Hai sahabat Majana, sekarang kita ada di Tanjung Balai Karimun. Nah guys, sekarang Ejo udah ada di Masjid Baitul Karim nih, yang mana kita bakal temuin sosok salah satu tokoh Provinsi Kepulauan Riau asal Kabupaten Karimun. Siapakah dia? Ikutin terus. Nurdin Basirun, salah satu tokoh di Kepulauan Riau yang tercatat sebagai Gubernur Provinsi Kepulauan Riau ketiga. Tepat tanggal 19 Agustus 2022, pria kelahiran Muro Karimun 7 Juli 1957 ini dinyatakan bebas dari penjara setelah menjalani masa hukuman yang dialaminya. Kini Bang Din, sapaan akrab Nurdin Basirun, dapat kembali ke kampung halamannya, yaitu Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Edisi Mahajana kali ini mendapat kesempatan untuk bertemu sosok Nurdin Basirun yang merakyat. Halo Pak, Assalamualaikum Pak Nurdin. Selamat ya Bapak. Oke, nah sahabat Mahajana, kita udah bareng Pak Nurdin Basirun, salah satu tokoh masyarakat Kepri asal Karimun ya Pak Nurdin. Pak Nurdin, cuaca Karimun ini cerah banget ya Pak ya? Kebetulan saya seminggu sini, cuaca bagus. Gimana Pak, kangen banget ya Pak sama Karimun? Kangen, terus lihat semara ekonomi udah mulai berkembang. Udah semenjak COVID ya Pak. Aktivitas untuk masyarakat, baik sosial, budaya, olahraga udah mulai. Oke, boleh kita jalan mungkin Pak Nurdin. Gimana nih Pak, apa yang Bapak kangenin dari Karimun sendiri Pak Nurdin? Sebenarnya dari saya waktu di sana saya udah kangen, ya, masih pengen cepat pulang ya Pak ya. Namanya apa, komunikasi silaturahmi itu ya, jalan betul, pada masyarakat ya Pak. Ternyata masyarakat juga kangen. Iya sedih gitu lihat. Oke Pak. Nah kita sebenarnya banyak yang mau kita obrolin sama Pak Nurdin, terutama untuk sahabat Mahajana nih Pak. Gimana nih Pak, boleh Pak Nurdin? Boleh silakan. Nanti kita bakalan ngobrol panjang nih sama Pak Nurdin. Ikutin terus sekalian, ya Pak. Sekalian kalau makan siang. Oh boleh Pak, makan siang di Karimun. Karimun kita kuliner yang enak. Waduh, apa Pak makanan kesukaan Bapak di sini? Banyak sekali, asam pedas, rendot. Ya sekarang kita yang siap saji aja makan boleh. Padang ya. Oh boleh, masakan Padang itu pas banget. Oke, ikutin terus. Wah, aku diajak makan siang dulu nih guys. Ikutin terus ya. Nah oke, sahabat Mahajana, sekarang Ejo udah di dalam mobil bareng Pak Nurdin nih. Kapan lagi kita disupirin sama Pak Nurdin ya Pak ya? Oke, nah Pak Nurdin ini juga termasuk salah satu yang jarang disupirin ya Pak ya? Sama supirnya gitu. Jarang dari dulu ya. Kenapa Bapak lebih memilih nyupir sendiri Pak? Enggak, kadang-kadang pas ada acara, pas apa, kasih kalau dia nunggu. Nunggu, enggak jelas kapan kita selesai, kapan. Bisa nganggu dia ibadah juga. Iya benar, berarti memang Pak Nurdin maunya nyupir sendiri ya Pak ya? Kecuali memang darurat sekali ya, kalau, ya Pak ya? Kalau ada kegiatan yang khusus aja gitu, kalau formal. Iya. Tapi kalau yang paling Bapak kangenin apa sih Pak sebenarnya di Karimun? Apa? Yang paling Bapak kangenin, apa yang sebenarnya di Karimun? Yang kangen kan? Ya silaturahmi sama masyarakat bersama kita ya, nggak ada pilih etnis, suku, agama, nggak ada sini. Jadi kebersamaan mereka cukup itu ya, cukup terjalin, terjaga. Nah, inilah salah satu kekuatan
model pembangunan di Karimun. Nurdin Basirun sudah menggeluti dunia politik mulai tahun 2001. Dia dipercaya menjadi wakil bupati Kabupaten Karimun mendampingi Haji Muhammad Sani. Selepas ditinggal Bupati Karimun Haji Muhammad Sani pada tahun 2005, yang maju sebagai wakil gubernur Kepri bersama Ismet Abdullah, lalu Nurdin naik menjadi bupati pada saat itu. Kemudian, ia kembali digandeng Haji Muhammad Sani untuk maju pada Pilgub Kepri tahun 2015 hingga 2021 dan berhasil jadi pemenang. Keduanya pun dilantik pada Februari 2016. Tak lama kemudian, Nurdin naik jabatan sebagai Gubernur Kepri menggantikan Haji Muhammad Sani karena meninggal dunia. Ini semua dulu hutan yang nggak ada, malah apa tembakau. Apa. Kita bangun, kita bikin pasar, itu biar ada kegiatan ekonomi terfokus itu. Yang bikin jalan ada pasar, ukur-ukur ini berkembang tumbuh dia. Nah, makanya ya kita harap memang pemerintah mendorong membangun infrastruktur. Tapi semenjak sudah 2 tahun lewat COVID kemarin, ekonomi udah mulai ya? Udah mulai. Udah mulai apa, ramai gitu, marah. Mulai naik lagi. Kita jaga suasana yang kondusif, kita himbau mereka ambil kesempatan mengisi pembangunan ini. Sekarang saya bawa jalan yang diganggang biar lebih tahu dari mana. Iya, tapi aman ya Pak Karimunnya, Pak? Aman ya. Mereka itu tadi kalau ada persoalan mereka duduk bareng gitu, bareng cari solusi, mencari solusi. Ya mereka merasa memiliki Karimun. Ini angkotnya lucu sekali. Ini kan dulu kan kosong semuanya. Enggak ada ya, Pak? Enggak ada, ini kan baru. Ya baru sejak reformasi. Mungkin dari dulu zamannya belum ada listrik juga ya, Pak ya. Yang dimekarkan otonomi daerah, pemekaran wilayah itu. Dulu kan payah membangun jalan-jalan yang harus dari pusat semua. Kan tinggal bagaimana semangat pemerintah dengan masyarakat untuk membangun. Tapi saya yakinlah semua pemerintah pikiran sama kok. Malu kalau tidak bisa membuat prestasi, malu kalau tidak bisa bangun, kalau amanah yang dititipkan sementara pada kita pasti berlomba-lomba kan. Iya. Nah, kalau kita sudah sekian tahun tahu-tahu tidak meninggal lagi kesan, itu menjadi beban moral juga nanti sampai kapan-kapan. Tapi Pak, ngomong-ngomongin ini, ada angkot, Bapak pernah naik angkot di Sisarinya nggak, Pak? Nah dulu pernah, dulu, Pak? Dulu atau karena angkot ini ya kebanyakan kan teman-teman kita dari luar ya. Saya juga pernah numpang angkot. Pernah ya, berarti Bapak pernah. Waktu bupati pernah numpang, mereka nggak tahu kalau saya bupati. Oh, kenapa saya lakukan gitu? Saya mau mendengar langsung apa sih sebenarnya keluhan-keluhan masyarakat gitu. Oke, gitu ya caranya. Berarti mereka nggak tahu itu Bapak waktu itu di dalam terus sebagai bupati, Pak? Kayak di Batam tuh suka saya naik taksi waktu itu. Kadang-kadang dalam perjalanan mereka tahu, teman yang ngasih tahu. Baru dibilang itu ada bupati. Di radio kan. Bawa siapa tuh, tahu nggak? Dengan pakaian yang biasa aja ya, Pak ya. Oh, kita udah sampai guys. Purnama ya. Ini salah satu tempat favorit Bapak juga ya? Makan Purnama. Iya ya. Kalau pertama aja ngobrol sini.
Nah guys, udah selesai makan siangnya nih. Setelah ini kita diajak Pak Nurdin ke Kampung Padat Rempah Kecamatan Meral untuk menjumpai warga. Pasti mereka udah kangen banget nih. Ikutin terus ya. Saya dengan Bapak ini, Bapak Nurdin ini, setiap tahun mesti datang sini. Setahun sudah 2 kali, 3 kali. Kami rasa rindu dengan dia. Kami tak nyangka dia macam ini. Dia orangnya baik. Mesti datang sini, mesti tak tinggal kampung kami ini. Muncul ini. Dia memang orangnya baiknya. Apalah kami nak lakukan, tak tahulah dengan dia ini. Saya nak pergi ke Kelabu tak jadi dengan dia datang. Kemarin dia datang, saya tak ada. Dia Pak Norden tak lupa dengan dia. Ada aja jatah saya dengan dia. Saya lebaran kan sarung. Kemana di sini. Anak-anak sini kalau lebaran. Cuma 2-3 tahun ni lah tak jumpa kami. Ini baru jumpa. Hari ini orang ketangat lah. Senang-senang nak berlaut tak jadi. Jadi kami bersyukur kembali dengan kepulangan beliau ke kampung halaman di Bumi Berazam Kalimun ini. Itulah selama ini masyarakat berdoa beliau bisa memimpin kembali atau bersama mengumpul masyarakat. Dan alhamdulillah pada hari ini beliau sampai ke desa ini atau ke dusun ini, ke Palik Rampak, yang pada umumnya masyarakat ini sebagai nelayan dan juga petani ditambah dengan pekerja-pekerja lainnya. Jadi kami mengharapkan juga mudah-mudahan dari doa masyarakat beliau ke depan ya diberikan panjang umur, dimurah rezeki dan bisa action kembali untuk memimpin khususnya pada umumnya Kepulauan Riau dan umumnya di khususnya di Kabupaten Kelimun. Ini kami sangat harapkan. Apa menurut Ibu Pak Nurdin tuh kayak gimana sih, Bu? Pokok dia baiklah orang dia. Yang paling enggak bisa Ibu lupakan apa, Bu, oleh Pak Nurdin? Enggak apa ya. Kebaikan dia. Iya, kebaikan dia. Memang baik kali ya, Bu. Iya, ya. Memang baik orang dia. Pak Nurdin memang masyarakat ini ya. Seperti apa contohnya? Contohnya, Bu. Tak ada apa nak ada cakap. Tuhan lagi lah. Kenapa Ibu sedih, Bu? Kena lama tak jumpa dia, Bu. Kangen. Selama beliau tidak ada, Ibu. Benar-benar nunggu ya, Bu, ya. Iya, nunggu memang. Kami kat kantin dulu, Bu, ya. Dengar dia dapat kami bertiga gasik nangis terus. Terperanjat, Bu, ya. Tapi alhamdulillah balik juga di ke kampung, ya. Datang ke sini, Ibu tahu enggak? Kami tak tahu. Tak tahu ya, surprise. Nengok ya, dalam handphone aja anak kat rumah kan. Pak Nurdin balik kata orang. Syukur alhamdulillah kata orang kan. Balik ya Allah, ya Tuhan balik ya Allah. Jadi memang sebegitu pentingnya Pak Nurdin di kampung ini ya. Memang ya, memang ya. Kok kami jumpa kat berjalan kami ambil daun, tak pernah tak turun. Lagi mobil dia, Bu, kan. Kena hormat dia, kami telah lagi hormat dengan dia, Bu. Ibu, tanggapan Ibu Pak Nurdin itu seorang ya Allah, pemimpin yang hebat. Osa pemimpin macam bapak kami sendiri. Punya dia bagus dengan kami, masyarakat sini, Pek Lampak, Pek Lapis. Bagus. Rindu enggak, Bu? Rindu, lama dah. Dulu pernah itu Amir Raca tu beri video kat dia tu. Itu ya Allah, sedih hati. Sedih apa, Bu? Sedih, nak nengok dia tu kan. Tak dapat, nengok macam gini. Ibarat nengok muka betul-betul lah ya, wajah dia. Berarti waktu semalam beliau datang kemari senang? Senang. Ibu semalam tak ada waktu orang menyanyi tu, ibu tak kesini. Tapi hari ini bapak nalipun langsung ibu datang. Apa yang buat ibu sedih sih, Bu? Sedih, lama tak jumpa kan, rindu. Sebab dia bagus dengan kami. Bagus jadi pemimpin, bagus. Ya, kami cakap betul lah. Kalau macam nak nangis mata rindu ya. Kenangan ya, Bu, ya. Dulu dia jadi itu kami berbuka bersama. Kalau puasa tu santunan anak yatim. Itu yang kami suka. Kalau waktu Yasin bersama. Hal yang paling enggak ibu lupakan apa, Bu? Itulah dia, baikkan dia tu yang tidak kami lupakan. Dengan anak-anak itu yang ngambil daun, nanti singgah kasih duit. Itulah.
inilah salah satu kegiatan apa antusias masyarakat Karimun kalau membangun masjid dengan tepeki-tepeki ya, berkembang tumbuh dan juga diisi oleh kegiatan kian keagamaan. Itu saya mengajak kita kembali memanjat puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkah serta hidayah yang telah dikurniakan diberikan kepada kita, nikmat yang besar. Pertama nikmat iman, kedua nikmat Islam, nikmat kesehatan sehingga kita dapat tadi melaksanakan sholat asar berjamaah. Ya. Baca Al-Fatihah pandai? Nah, cuba baca Al-Fatihah. Nah, ya. Auzu. Mana ustaz? Beli apa? Suka minum apa? Suka makan susu? Untuk anu ya, ngaji aja nak ya. Belajar ngaji aja ngaji. Nah, ayo. Apa yang dapat? Apa yang boleh dapat? Hah? Doa nak bertumbuk atau tak? Yalah. Doa makan, patai. Nah, dia malu kan tak dapat. Saya tahu dia malu nah. Ya, ni. Nah, okey dah. Coba sebenarnya bukan tak dapat, malu. Jangan budak-budak pak, kita pun kalau orang tua pasti grogi pak. Nah oke Pak, mungkin boleh jelaskan nggak Bapak ini nih apa nih Pak? Namanya filosofi kan hadiah saya untuk masyarakat Karimun khususnya pada Kori dan Koriah waktu itu. Dimana pelaksanaan MTQ Provinsi Kepulauan Riau mereka 3 kali berturut-turut menjadi juara umum. Jadi agar bisa diingat untuk sepanjang masa kita bangunkan ini jadi ini ya Pak ya. Ini kan bentuk apa trofi atau piala. Iya betul-betul. Ini lanjut sama dengan ini juga ya Pak, ini bagus banget sih Pak. Mungkin ya.
Kalau yang ini apa nih, Pak? Biaranlah. Mereka bisa kreasi dan seluruh sahabat-sahabat itu. Iya, iya. Bagus kesini ini waktu pas Bapak ya, Pak? Sebenarnya ide-ide spontanitas aja. Saya suka gitu, nggak pakai teori-teori. Spontanitas bikin gini. Nah, tapi alhamdulillah teman-teman kepala dinas merespon gitu. Iya, dan akhirnya jadi ya, Pak. Dan dinikmati sama masyarakat Karimun juga ya, Pak. Nah, oke. Okay. Ya, jadi ikon Karimun. Iya, bagus banget jadinya. Jadinya hostel ini jadi kayak ikonnya sini ya, Pak ya. Oh, bagus banget. Nah, oke, okay, Bapak, misalnya nih, Pak, masyarakat Karimun pengen Bapak naik lagi. Itu Bapak sebenarnya masih ini nggak, Pak? Tertarik sama berpolitik, Pak? Saya belum berpikir itu. Belum kesana ya, Pak? Banyak faktor yang kita pikirkan, ya. Ya, kalau ada adik-adik lain punya kesempatan, kita dorong. Okay. Kalau mereka mau minta pendapat, sesuai kita kasih pendapat mereka. Berarti Bapak sekarang lebih menikmati aja ya, Pak, ya? Menikmati dan ingin, ya, dengan cucu, dengan anak, dengan keluarga ya, Pak, ya? Keluarga, dengan masyarakat. Okay. Kalau saya dengan masyarakat, saya ikhlas aja lah, tidak ada unsur apa-apa. Gitu. Okay, berarti Bapak pengen kalau bisa ngabisin waktu dengan keluarga lagi ya, Pak, ya, dulu ya, Pak. Jalan-jalan ke Kostal. Sudah, Pak, udah jalan ke Kostal sama keluarga? Semenjak ini keluar? Belum. Anak saya kerja, sekolah. Oh, oke. Okay. Kan ini enak. Kan orang ekonomi kan hidup. Iya, ya. Benar. Alhamdulillah, kayaknya ekonomi sudah mulai ini ya, Pak, ya. Bergerak kembali nih, ya. Iya. Di situ juga katanya ada makanan khas Karimun juga ya, Pak, ya? Ada tuh. Di situ ya, Pak? Oke. Oke, Pak Nurdin, kita lagi jalan lagi mungkin, Pak. Sedikit ini, Pak, bahas tentang terkait kemarin untuk masalah hukum yang pernah Bapak jalanin. Maaf, itu hikmahnya apa, Pak Nurdin, setelah itu, Pak? Kita yang diambil. Memang hidup dunia ini, ya, konsekuensinya memang bukan untuk akhirat. Ya, pasti manusia itu ada cobaan. Betul. Jadi bagaimana kita menyikapi, memanage cobaan yang diberikan kepada saya, pasti ada hikmah. Betul. Ya. Mungkin saya disuruh istirahat. Betul. Disuruh jangan berpolitik dulu. Iya. Disuruh mungkin dekat dengan keluarga. Lebih dekat dengan Tuhan. Pastinya waktu pas Bapak menjabat, otomatis kan sibuk ya, Pak, ya. Sibuk sekali dan mungkin untuk waktu dengan keluarganya sedikit ya, Pak. Ini ada, mungkin ada yang saya lupa gitu ya. Lupa, iya. Lupa beristighfar, lupa kurang berzikir, iya. Sholatnya enggak. Apa nggak teratur, makan kesehatan banyak sekali sebenarnya hikmahnya. Ke diri sendiri pun nggak peduli mungkin ya, Pak, ya? Sendiri kan lupa. Sebenarnya Allah marah juga. Kamu berbuat untuk orang lain, tapi jadi kamu jangan lupa itu. Betul sekali, Bapak. Malah jadi mudarat. Betul. Kita, kan? Tidak mungkin. Banyak hikmahnya ya, Pak, ya, setelah kejadian seperti itu. Oke. Nah, untuk motivasi Bapak sendiri, Pak, setelah ini apa, Pak, ke depannya? Saya dulu kan mantan pengusaha ya. Iya. Ya. Paling tidak, memang kita nggak bisa diam gitu. Tetap. Diam, harus makin diam nanti makin cepat tua. Atau kita ada ilmu, kita bisa sharing pengalaman sama adik-adik kita yang muda. Ya bisa-bisa juga, kalau saya dibutuhkan sebagai pengajar juga saya mau. Oke. Itu kan pekerjaan yang santai. Iya, santai. Betul punya pengetahuan dan pengalaman. Benar. Membagi pengalaman Bapak sendiri juga bisa ya, Pak, ya? Adik-adik dari dulu sama saya kalau ada permasalahan, ya kan, selalu tukar pendapat sama saya. Aku juga jadi merinding, Pak. Ayo lanjut, Pak. Ini bikinnya waktu spontan ini Bapak lagi ngapain nih? Lagi ngopi kah? Saya suka sama teman-teman kelas tuh buat satu ide spontanitas, ngopi, apa, jalan. Kita bikin gini, mereka respon gitu. Tiba-tiba ya. Jadi ya, Pak, ya? Bapedanya 7, ya. Termasuk waktu itu bapeda saya itu Pak Teguh Sep Arpadilla yang saya bawa ke provinsi. Kepala PU saya yang sekarang masih di provinsi. Teman-teman langsung respon gitu. Kita bikin ini, ayo. Bagus banget memang jadinya jadi ikon. Gara-gara spontanitas jadi ikon loh, pemirsa, dari Karimun. Terus Tugu ini juga, Kostal tadi juga. Jadi ramai. Kalau ke Karimun nggak kesini kurang afdol ya, Pak, ya? Orang bilang kalau ke Karimun nggak kesini belum ke Karimun. Belum ke Karimun ya. Thank you.
guys, selamat pagi. Hari kedua bersama Pak Nurdin Basirun. Kira-kira kegiatan apa lagi yang dilakukan hari ini oleh Pak Nurdin Basirun ya? Ikutin terus keseruan kita. Nah oke, sahabat Majana, sekarang kita udah ada di pasar, salah satu pasar yang ada di Kabupaten Karimun bareng sama Pak Nurdin. Rame banget dan semua masyarakat pun antusias banget dengan kedatangan beliau. Saya ikutin terus. Apa Bu? Kenapa? Siapa? Nurdin. La ilaha Nurdin. Kenapa Ibu? Kok tambah muda? Pikirannya kan lebih.
Oke guys, sekarang kita udah diajak sama Pak Nurdin buat sarapan. Tempat ini juga salah satu favorit tempat makan beliau. Jadi kita, yuk kita sarapan dulu guys. Terlepas dari perjalanan seorang Nurdin Basirun, ia tetap sosok yang sempurna di mata masyarakat Kabupaten Karimun. Semua menunggu kehadirannya. Kami dengan beliau ini bukan ada apa-apa tidak. Cuma kami sebagai orang tua atau sahabat, kaum, sanak famili, cuma beliau itu baik. Baik. Soal kejujuran itu malaikat aja yang tahu. Kan, nah dalam kesilapan dalam masalah tugas itu bukan hak kami, ya kan? Kami tidak ada hubungan sama sekali. Tapi kami berdoa supaya beliau sehat seperti dan dapat beraktivitas dan menunjukkan katakanlah mungkin kalau memang diizinkan Allah SWT, kami sangat mendukung apa yang beliau inginkan saja. Dan beliau sekali lagi di mana-mana kan, saya duduk dengan orang tua-tua, dengan orang kita tengwa, apa-apa itu mengatakan beliau itu baik. Itu aja kuncinya. Kuncinya itu aja. Kunci beliau itu baik. Nah oke, setelah kita udah makan sarapan tadi bareng Bapak ya Pak ya. Dan ya. Bapak, makanan favorit sarapannya di sini apa Pak? Kalau sini pasti umumnya perata. Perata ya. Dengan apa? Kembarannya itu teh tarik. Oh dia punya kembaran berarti ya Pak? Satu paket. Oke Pak Nurdin, aku mau nanya juga nih untuk foto ini Pak. Ini kapan nih Pak? Agak terlihat masih sangat kurus ya Bapak ya di sini ya? Masih sangat kurus, sangat muda dan sangat ganteng. Sangat ganteng. Sekarang kan gak kalah ganteng juga. Ini kapan nih Pak? Tahun berapa? Ini kan Pak Presiden tuh Pak kunjung ke Kepri, khusus di Dakuna. Pasti dalam kunjungan Pak Presiden, Gubernur kan mendamping. Betul. Di Natuna, ya, dalam waktu kesibukan beliau, karena beliau juga orang yang soleh, waktu sholat kami sama-sama ke masjid. Oleh karena teman-teman protokol itu lincah, apapun gerakan kita pasti dia tangkap. Kebetulan mau sholat zuhur. Tapi pas banget ya Pak, sama nih posisinya. Satu kiri, satu kanan. Iya. Tapi satu presiden, satu nggak jadi presiden. Kan. Bisa jadi OTW nggak nih? Hah? Bisa jadi nggak nih Pak? Oke, jadi ini waktu pas sama Pak Joki, tapi posisinya bisa sama ya Pak ya? Ini pakai briefing nggak nih kakinya harus sama gitu? Enggak ya? Spontan. Bapak memang sukanya spontan, bikin tugu aja spontan ya Pak? Iya. Nakalnya adik-adik media itu waktu itu emas kali ya. Masih ganteng banget ya Pak ya di sini ya? Aduh. Nah kalau ini Pak, aja untuk foto yang kedua nih. Oh, ini kan namanya apa, keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. Masya Allah, iya. Saya ulang tahun, pasti terharu lah. Saya itu terus terang aja, anak dan keluarga kadang-kadang agak sedikit kalau sibuk terus. Ya. Saya sekali tentu kalau ulang tahun atau hari-hari khusus, pasti terharu. Istri saya ngerti kok kalau saya sibuk, anak saya semua ngerti. Saling ngerti ya Pak? Karena mereka tahu saya ini udah milik orang lain gitu. Milik orang lain. Mereka ikhlas gitu. Saya juga ikhlas. Saya sering menyampaikan bahwa jiwa dan raga saya wakafkan untuk masyarakat. Gitu. Itu yang terjadi. Tapi istana. Untuk saat ini udah ketemu sama keluarga udah, Pak? Udah ya? Dari kemarin udah. Sudah ya? Gimana Pak setelah lama tidak bertemu keluarga lagi? Memang waktu saya sekolah kemarin 3 tahun, saya nggak ngasih ibu saya sana. Oh gitu. Biarlah. Apa, kita kan masalah cobaan cukup saya yang merasa anak-anak dan keluarga saya biar mereka bersama. Memang saya nggak. Tapi lebih karena dia nggak pernah lihat saya sana, saya balik. Terkejut. Gembiranya lebih. Iya, lebih. Untuk harapannya Kabupaten Karimun ini Pak, khususnya? Karimun pada usulnya saya mengajak sama-sama lah kita
kita buat suasana yang konsep ini, kita menciptakan segala peluang. Lihat ya, di mana-mana warung-warung kayak ini kan udah ramai. Ya modalnya pasti kebersamaan lah, kebersamaan dan keamanan. Oke, Bapak, mungkin ada yang mau Bapak sampaikan kepada masyarakat di luar sana, mungkin Pak yang rindu dengan Pak Nurdin. Ya, untuk saudara saya di Karimun maupun di kabupaten kota lain di provinsi Kepulauan Riau, alhamdulillah saya sudah pulang. Setelah selesai menjalani proses hidup, cobaan yang telah diberikan kepada saya. Saya terima kasih atas doa mereka semua kepada saya. Saya kembali dalam keadaan sehat. Sehat. Insya Allah nanti ada kesempatan saya akan menyapa mereka semua. Siap. Seluruh kabupaten kota yang ada di Kepulauan Riau. Mohon maaf mungkin segala atas kesalahan, kekurangan, kelemahan saya masa lalu, khususnya saat saya dititipkan amanah untuk menjadi orang dituakan di Kepri ini. Mudah-mudahan kelemahan kekurangan saya Allah berikan kekuatan dan petunjuk kepada saya untuk kita membantu pemerintah ya, membangun kembali provinsi Kepulauan Riau. Seperti itulah untuk sahabat Majana, itu dia mungkin keseharian kita sudah 2 hari ini ya Pak Nurdin ya, bareng sama Pak Nurdin diajak aja keliling Karimun, dan menurut Bapak juga perekonomian di sini juga sudah mulai membaik juga ya Pak ya, dan seperti itu. Dan saksikan terus edisi Majana selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Makasih ya Pak.